Pasukan Rusia meluncurkan rudal ATGM, granat hingga artileri ke parit tentara Ukraina. Lantas serangan yang diluncurkan itu langsung meluluhlantakkan peralatan tempur Kiev. Peristiwa tersebut terekam kamera dan videonya beredar di media sosial Telegram pada Selasa, 11 Juli 2023. Pertempuran yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina kini kian memanas. Dalam video terlihat saat granat dan artileri menjatuhi lokasi target langsung menghancurkan peralatan milik Ukraina. Memang senjata yang digunakan Rusia mampu menghabisi tepat sasaran target. Terlihat drone merekam jelas saat ledakan berlangsung. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan Zaporozhye. Adapun kejadian tersebut mengakibatkan Ukraina menderita kerugian yang signifikan. Kendati demikian hingga kini, Ukraina belum memberi penjelasan terkait kejadian tersebut.